mereka. Bayar. Kaitan dengan SK DPP partai yang haruskan kita membuka penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati Sekadau, kita berharap ini bisa dimaknai dengan keterbukaan yang partai demokrasi Indonesia Perjuangan ini, DPD Perjuangan ini kepada masyarakat. Sehingga siapapun dipersilakan mempunyai dedikasi, mempunyai bersama ini sebagai Pancasila sebagai dasar negara dan lain sebagainya, sehingga kita kebangsaan NKRI ini dan Indonesia, dan ini nanti ada seluruhnya di persyaratan. Dan kami juga telah membentuk tim, ya, membentuk tim penjaringan yang nanti akan diketuai oleh Pak Konsenus Herman HMD sebagai ketua, sekretaris Hans Christian, dan anggotanya dari PU Pak Lorenzius Yohanus, Vincenzius Rujariato, dan Justias untuk panitia penjaringan. Tugas panitia penjaringan adalah memberikan formulir dan menerima formulir dengan berbagai masyarakat. Dari hasil itu nanti dibentuklah tim verifikasi oleh partai. Tim verifikasi oleh partai diketuai oleh saya sendiri, ketua, sekretaris Pak Arso, bendara Pak Darius Minus, dan ada wakil-wakil ketua, Pak Prosmami, ketua bidang organisasi, Pak Herkulanus, ketua bidang perhubungan, politik hukum dan keamanan, Moses Clement, bidang kehormatan partai, dan Harrison, bidang urutan dan lain. Tim verifikasi akan memverifikasi seluruh persyaratan, seluruh pelaku atau formulir yang masuk yang telah diterima oleh tim penjaringan, dan inilah yang kita bawa ke DPD dan DPP partai untuk seleksi. Nanti yang bersangkutan orang yang mendaftar akan diundang ke DPD dan DPP partai untuk wawancara, interview, dan lain sebagainya. Nah, termasuk juga semua partai, apabila dia telah ditentukan, telah ditetapkan menjadi calon, dia wajib mengikuti semua partai. Itu salah membuat daripada salah daripada PDI Perjuangan ini. Dan untuk yang berikut, kaitan juga dengan awal pendaftaran yang kita laksanakan pada hari ini tanggal 9 September 2019, dan kita berharap tanggal 18 nanti seluruh formulir telah clear semua, dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk melengkapi kawan-kawan yang memang nanti diusahakan berminat untuk mendaftar ke DPC. Mungkin ini awal pendaftaran. Dari rekan-rekan media, silakan ada yang mau ditanyakan.